asyik berenang di saluran air, bocah-bocah ini kaget ketika muncul sesuatu. Seperti dalam rekaman video yang dibagikan akun Facebook Trip 2.0, Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2017, dalam rekaman tersebut memperlihatkan sejumlah anak kecil bermain air di sebuah saluran pembuangan air. Mereka tampak gitu bahagia, tak sekedar bermain air tetapi juga mereka berenang dan menyelam. Tiba-tiba kesenangan mereka sedikit terganggu usai muncul sebuah benda aneh. Bocah-bocah tersebut kemudian naik ke darat dan menunggu hingga benda tersebut pergi, entah benda apa itu. Tapi sekilas mirip kotoran manusia, namun apa yang dilakukan bocah tersebut sungguh berbahaya untuk kesehatan mereka. Saluran air yang tercemar limbah manusia bisa menjadi sarang penyakit. Sebaiknya pemerintah daerah setempat menyediakan layanan bermain yang bersih dan layak buat anak-anak.